Jangan biarkan hidup Anda diselubungi misteri. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi kita di channel YouTube ni. Terima kasih kepada yang telah pun subscribe. Yang belum, boleh subscribe. Viral ataupun tular berkenaan dengan hantu ketuk pintu. Di mana-mana pun berlaku, ya. Di mana-mana pun berlaku. Kejap di sini, kejap di Selangor, kejap di Johor, di Kelantan, kemudian di Pahang. Hai, hantu-hantu. Apa yang ingin dipaparkan dalam video ni berlaku di Taman Temeloh Jaya. Kebenarannya, sama-sama kita saksikan. Misteri. Dia memang ada. Panjang. Allah itu yang aku takut lah. Kayu lah tahu suruh sini tawala naum alhamdulillah. Dia ketuk weh. Tengok dia ketuk pintu. Dia ketuk pintu tengok. Ni dia tutup, lampu tutup sendiri. Tadi masa pukul 10 pun ustaz siapa tu yang baju putih tu? Ustaz Fendi masuk dalam, yang kita orang kat luar, dia baling botol kat ustaz Fendi. Iyalah, mujur tak kena. Tok Mi sabar, istighfar. Dek, istighfar. Kau kena bani sekali. Saya baca ayat tadi sikit. Oh, dia baling. Memang, sampai tak kena. Memang saya katakan tadi memang ada dalam rumah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini pengalaman pertama saya. Macam ni memang agak seram. Memang mistik. Saya ada baca ayat sikit sini tadi. Saya tak rakam masa tu. Tapi botol ni terpelanting. Berdebu kena kat sini. Saya ingat apa? Berdentum kat sini botol. Sampai tak kena saya. Allahu Akbar. Memang dia ada dalam ni. Memang dia ada dalam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Duduklah. Ustaz dekat luar. Okey, kita buat balik semula macam tadi. Kita tutup pintu. Kita tutup pintu ni. Ustaz ada dekat luar. Sebab gini Ustaz Mendi, nanti kalau tak apa-apa bagi dia tahu barang apa yang dia nak. Dah menggigil sikit tangan saya ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia baling botol ni. Memang dia capai botol kat sini. Tum baling ala ke sana. Saya dekat sana tadi. Kejut semua juga kan? Semua pasal ni kan? Ya Allah, ya Tuhanku. Memang saya sebenarnya nak, kalau tak nak percaya, memang tak boleh tak percaya. Memang saya sendiri mengalami sekarang ni. Itulah dia sedutan-sedutan video ni. Kejadian-kejadian yang sebegini. Dunia mistik ni penuh dengan misteri sebenarnya. Semuanya bergantung kepada kita. Kepercayaan kita. Kerana kita hidup di dunia ni berkongsi dengan makhluk lain. Jadi
Betul ke tidak? Tak apalah. Yang penting berhati-hati, berwaspada sentiasa. Mungkin yalah, taktik pencuri pun begitu juga, tapi yang dalam video yang baru kita saksi tadi adalah kisah benar dan telah pun dirakamkan oleh seseorang. Jadi dia pun telah mengalami. Apapun, terima kasih yang telah pun menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.